Assalamualaikum. Sorry kita lambat sikit lagi. Kita ada tetamu dekat depan kita ni ramai ya. One family. Alhamdulillah. Ya, dari mana puan? PJ punya Shah Alam. Tak jauh lah ya. Okey, apa khabar semua? Semua dah okey dah masuk. Alhamdulillah. Kita minta share dan like ya. Share seberapa banyak yang boleh. So, dah ramai yang dapat resepi inilah ya. Okey, Nadia tengok yang ni okey ke? Cahaya. Okey, kita tunggu sekejap bagi ramai yang masuk. Hari ni resepi pun bolehlah dikatakan resepi untuk cuti sekolah juga. Okay, hari ni apa Kak Zaidah? Tak apa-apa terang lagi ni ya. Tak terang? Tak terang. Ini campur tinggi kot. Okay, so hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara buat risoles ya. Risoles ni ada dua cara orang menyebut. Kalau Indonesia dia sebut risoles ya. Kalau kita kat sini ada yang panggil risoles ya. Risoles lah ya. So hari ni kita buat risoles lah. Tapi famous dengan nama risoles ya. Okay, dah boleh start lah. Dah ada 200 orang yang tengok. Kita boleh mula ya. Okay, bahan-bahan untuk risoles untuk dia punya batter ya. Dia punya kulitnya. 210 gram setepung gandum. Tepung gandum. 210 gram tepung gandum. Telur 3 biji. Susu cair 60 gram, susu cair tin ya, 60 gram. Minyak masak 3 sudu makan. Air 480 gram. Air. Ya, kita guna juga satu sudu teh garam ya untuk kita punya tepungnya ya, adunan kulit dia. Okey. Okey, untuk intinya, inti ni terpulang kepada perempuan ya. You nak letak apa pun boleh, tak ada masalah ya. Kak Zaran guna sini tak banyak ya, 300 gram daging cincang ataupun mince meat, daging kisar ya, ayam pun boleh, daging pun boleh. Ya. Kemudian satu bawang, satu biji bawang besar, potong dadu kecil. Bawang putih dalam 3 ulas juga dipotong kecil ataupun dicincang. Kak Zara guna lada sular. Kemudian kentang lebih kurang 3 hingga 400 gram. Ya, kentang didadu kecil-kecil kemudian direbus dulu. Rebus setengah masak. Okey, kita kita guna juga ini ya. Biasanya risoles ni orang makan dengan benda ni. Cili padi. Siapa yang suka pedas. Siapa yang tak suka pedas tak payahlah. Ya. Okey, dan untuk pasal cuti sekolah ni, so kita nak bagi anak-anak cucu-cucu kita makan, so Kak Zaidah guna cheese ni hari. Budak-budak ya? Memang suka cheese. So risoles kita ada cheese nanti ya. Ini cheese ya. Saya guna mozzarella cheese, saya sagat. Saya sagat sendirilah ataupun beli yang mozzarella yang dah ada yang dah shredded tu kan. Ya. Yang tu pun boleh juga ya. Ini saya sagat sendirilah tapi saya pakai mozzarella ya. Kemudian kita guna breadcrumbs. Sama ada yang warna ini ataupun warna putih pun boleh. Ya, breadcrumbs untuk kita golek nanti. Okey, pertama sekali kita kena buat intinya dulu ya. Supaya intinya nanti bila kita nak masak dia dah ready lah. Dah apa. Okey, kita panaskan minyak kat kuali. Intinya saya tak ada letak perasa apa-apa ya. Tak ada letak macam perasa kari ke apa tak ada ya. Di soleh saya plain saja. Kita nak ada cheese kat sini. Okay, perempuan nampak kalau tak nampak boleh datang depan. Kalau ada nak tolong pun boleh. So kalau ada sesiapa yang free-free ni cuti sekolah ni nak tengok live kita ni secara langsung, boleh datang ke Simply Sugar Baking Studio Taman Putra Perdana. Kita biasanya start dalam 12.30 ke 12.45 tengah hari. Satu lagi lambat sikit ya. So okay. Kalau siapa yang datang ni, bolehlah rasa apa yang kita masak. Boleh rasa apa yang kita masak ya. So okay, kita tumis dulu bawang besar dan bawang putih ya. Tumis hingga tak payah garing lah. Tumis dia sampai dia layu. Dia layu, tumis dia ada bau sikit lah.
inti risoles ni boleh ke kita jadikan inti kari pap kat Zaidah? Boleh jugalah. Cuma kari pap dia biasanya orang rasa kari ya. So kalau you nak buat kari, nak buat inti kari pap kena letak empah kari sikit. Empah kari sikit lah tambah ya. Ataupun lumbah biryani pun boleh juga ya. Ini tak payahlah, ini kita just clean tadi. Okay, hingga bawangnya layu. Komen kalau ada, kita ya. Bacakan komen ada ya. Dari both side dia, jangan baca satu satu je. Kadang-kadang baca kat Facebook, orang Instagram. Tapi Instagram tanya, selalu tak banyak yang mungkin ya. Semua pemalu di Instagram. Okey. Ati Ashika, saya suka sangat panel flame merah ni. Betul, dia tak melekat juga. Okey, kita masukkan daging. Okey, masukkan daging. Juwita Ju tanya, kuali cantik. Yang ni New Flame. New Flame ni kita dapat masa beli apa ya, kumpul stiker di Aeon Big. Ini kuali ni Kak Zara kumpul stiker. Beli di Aeon Big. Tapi memang berbaloi lah. Kumpul stiker tu dah cukup berapa, kita beli dengan harga yang murah. Tapi memang berbaloi. Yeah. Memang tak melekat kualinya. Okey, okay. Ibrahim Suhana masuk free ke? Free je. Nak tengok live ni ko. Free je, tak ada bayaran. Tapi kalau ramai-ramai nak datang ramai. Macam minta ni Singapura, orang Singapura satu bas. Kena beritahu awal ya. Saya beli satu bas itu hari. Penuh. Ya, tu kena beritahu awal lah. Okey, kita tunggu air dagingnya agak kering sikit. Kemudian kita akan letak lada sila. Kat mana tu Johor ni? Awal ni Johor. Masukkan dalam. Ada yang baru masuk tanya masak apa tu Kak Zaidah hari ni? Hari ni kita nak masak risoles ya. Risoles daging cheese. Risoles daging cheese. Daging cheese. Rasa daging kalau dia tahu dia banyak ni, dia banyak inti versi-versi inti dia. Yes, ada yang tahu kacang pis, ada yang tahu carrot, so terpelang lah ya. Cuma kalau kita bila-bila dah cuti-cuti ni untuk nak bagi budak-budak, dia tak nak tengok ada benda hijau-hijau budak-budak. Sari hijau je tu dia, sayur dia dah memang dia tak nak makan ya. So kita pandai-pandai adjust lah ya. Dan saya masukkan daging kentang yang dari rebus. Kentang direbus dulu ya. Kak Zara rebus kentangnya ya. Puan nak masuk, boleh masuk dalam lah. Tengok tolong. Masuklah. Boleh perkenalkan diri. Saya masuk tolong goreng-goreng. Boleh masuk kan? Siapa nak masuk? Bolehlah viewers kenal. Siapa penonton setia? Okey, kepada siapa yang baru masuk, hari ni kita masak risoles daging bercheese. Memang sesuai dijadikan apa orang kata mesti cuti sekolah ni, boleh buat untuk anak-anak. Okey. Okey. Sekejap ya, kita tunggu Kak Zaidah ada ambil barang bahan yang tertinggal. Okay. Kepada viewers kita yang baru masuk, hari ini kita masak risoles daging cheese. Boleh sharekan video ni, video live ni. Okay, Kak Zaidah lupa tadi ya, kita kena letak sedikit pancuhan tepung dan air ya. Untuk memekatkan intinya. Letak bancuhan tepung dan air.
Tepung apa kata dia? Tepung gandum ke? Tepung gandum. Dua sudu makan. Dua sudu makan tepung gandum dengan air sedikit untuk memekatkan. Okey. Kalau tidak, inti dia boleh naik dah. Oh. Nanti makan apa? Susah pula. Okey, ni saya dah bancuh ya. Masukkan sedikit air tepung gandum. Bila letak tepung tu dia agak pekat lah. Senang kita nak. Maksudnya dia daging dia dengan kentang dia melekat, tidak berderai, pekat. Okey, dah. Okey, kita akan rasa dulu. Lepas tu kita akan ketepikan dia ya. Okey, sedap nampak. Simple lagi intinya. Kalau perempuan nak letak bahan lain pun boleh. Inti mudah. Kepada yang baru masuk, yang tanya lagi, kita masak apa? Hari ni nak masak risoles ya. Risoles daging cheese. Risoles daging cheese. Lada sulah kat Zainal ni jangan pakai. Jadi dia nak keluar pun macam dah kering. Macam seluruh-seluruh je lah. Kak Zainal ke mata Kak Zainal tak nampak, tak tahulah ya. Okay. Oh, dia keluar dah keluar. Saya suka pakai lada sulah ni ya. This brand, dia sedap. Haji Syuk. Dia punya bau kuat ya. Okay. Leila tanya salam untuk Kak Zaida dan seisinya, sedap tengok masakan tu. Confirm sedap ni. Simple aja. Ida ya. Salmi, saya buat juga pagi tadi. Saya buat inti telur rebus dan mayo. Letak mayonis pun sedap. Azima Rahim, salam Puan Zaida dan Nadia. Risoles ni asal dari Indon kan Puan? Boleh buat frozen tak? Boleh. Boleh buat frozen. Okey, ni dah siap intinya. Sedap ya? Senang je. Senang je. Kalau nak buat inti kari pot, letak kari sikit ya. Yang penting kentangnya tu direbus dulu ya. Empuklah dia, empuk. Dia empuk. Jadi kita tak perlu nak tapi half cook lah. Jangan terlampau empuk sangat. Okay, sekarang ni kita nak buat dia punya kulit ya. Kulit dia. Rupanya macam popiah ya, tapi kira dia lembut lah. Bersih lembut. Kulitnya lembut. Okey. Intinya. Kalau buat inti nak buat yang jenis pakai cheese, dia punya rasa kena macam ni baru sedap. Kalau dah ada rasa kari semua dah tak sedap lah. Kalau kita tahu cheese kan, dah tak kena ya. Dah tak kena pula. Okey, intinya dah siap. Kita ketepikan dulu. Okey, kita nak buat kulitnya pula. Kulitnya ni perempuan nak blend pun boleh ataupun bancuh sendiri pun boleh ya. Bancuh apa? Manual macam ni lah. Okey, kita akan masukkan tepung. Tepung tadi 210 gram. Air 480 gram. Susu cair 60 gram. Minyak 3 sudu makan. Telurnya 3 biji. Okey, perlu dikacau hingga dia larut semualah ya. Kalau perempuan nak blend pun boleh ya. Okey, kita kena pakai 1 sudu teh garam. Kita perlu tapis dia ya.
Tadi ada yang tanya kalau buat untuk frozen boleh tak? Boleh juga ni. Ya. Kalau cuti sekolah ni baik buat frozen. Senang kan? Goreng. Ada cucu ramai ke rumah tu. Buat sekali banyak, simpan dalam freezer. Time dia buat hal tu goreng je. Kan? Siap ya. Okey, macam ni rupa batternya. Kita tunjuk dekat. Ya, nampak tak? Ya, ini saya dah masuk tadi susu cair. Santan, susu cair, tepung, air dan telur dan bersama garam. Okey, ini batternya lah yang kita nak buat. Dia punya apa tu? Tapi tak apa, kalau yang terlepas resepi nanti lepas ni kita akan postkan resepi penuh ya. Dekat gambar hasilnya nanti. Kita kena pergi dalam dulu meja sebab kita nak buat kerja kat sini. Nak mendadak kulitnya ya? Nak mendadak. Hari ni dekat phone saya ni tak ada komen lah. Komen eh? Tak tahu macam mana ni. Kat mana? Tak boleh nak baca komen. Okey, kat Facebook ni? Yang sama. Tak ada baca. Dia komen, tak tahu kenapa. Mungkin line slow, jadi komennya tak masuk. Oh, yes. Kadang-kadang line ni kalau hujan-hujan. Yeah. Okey, kita panaskan kuali. Kemudian kena letak sedikit minyak lah ya. Okey, kita tarik sedikit kamera. Sekejap. Nampak tak? Nampak tak Nada? Okey, nampak-nampak. Okay. Tarik sikit ke sini. Okey. Kita tengok nak mendadak. Okey, kena gunakan pan yang nonstick ke Kak Zaidah? Lebih senang lah. Nonstick lah ya. Senang sikit buat kerja. Okey. Anggaran berapa besar tu? Yang ni dalam 8 inci ya. Dalam 8 inci. Ya. Okey. Sapukan sedikit minyak ya. Sedikit minyak. Sedikit minyak supaya tak melekat lah. Okay, ha, cantik. Kita tolong dulu. Ha? Ha, macam popiah tu. Macam kuih dadah, kuih dadah hijau tu. Ha. Kuih dadah. Macam kuih dadah. Boleh. Saya siapkan dulu ni dan nanti. Siapkan 2 3. Okey. Ha, moyang. First dia memang tebal ya sikit. Ini mulalah. Ini mungkin dia tak buat. Ini benda yang kalau mak tu buat. Kena keras sikit dah. Saya baca Kak Zainal Yusuf kata salam Kak Zaidah dan Bel. Saya dah cuba resepi nasi ayam dan lemon and herbs chicken grill. Sedap sangat. Dan saya dah buat jual. Alhamdulillah. Nasi ayam dan lemon herbs tu. Orang yang order tu kata both menu tu sedap. Terima kasih. Sama-sama. Jadi macam apa eh? Alhamdulillah. Dapat apa kata dapat jual ya. Oh, berniaga? Ya, berniaga. Alhamdulillah. Kita pun berbesar hati. Bila okay, ini dah siap kan? Okay. Baru okey ya. Yang ni baru okey. Ha, tak koyak. Permulaan tadi dia Okey, nampak tak? Selit sikit tak mula. Melekat. Okey. Ratakan. Sekejap eh puan. Ada orang tak sabar dah puluh. You hari ni penonton live kita nak menggulung. Dia solas. Ya, kita tunggu dia.
Ada apa-apa soalan Nadia? Ni laju ni ha? Tak ada. Itulah ada masalah dah sekarang dengan line saya. Dah sampai sini laju ke? Mana? Ni? Laju ke mana? Laju ni. Komen je lah baru. Mana? Tak ada. Komennya tak bergerak. Bergerak tadi? Ya, bergerak lambat tapi. Ya. Tak okay, ada. Kita tunggu sekejap lagi ni. Ha? Ni. Tak, saya baca dekat sini. Sebab kat sini tak nampak. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Komennya tak masuk lah. Saya pun tak tahu kenapa. Cantik ya. Batternnya cantik ya. Cantik batternnya. Dia punya apa? Ni cantik ya Pat? Ya. Dia tak mula-mula je tadi tapi nak dah okey. Tak perlu garing sangat lah ya. Janji dia masak. Janji dia masak dan boleh angkat. Terangkat. Tak nampak komen-komen. Betul. Tak ada komen-komen. Saya pun pelik ni ha. Tak apalah. Janji nampak kat dadah. Siapa yang komen hari ni? Sorry saya tak dapat nak baca. Saya tak nampak dia masuk sikit-sikit. Semua kata tak nampak kan? Hmm. Ida Sami kata, time nak mendadar kulit ni yang lambat sikit. Ini kena ada penuh kesabaran. Ya. Kena buat dua kuali lah kot, cepat sikit. Tak apa, kita buat susah lah banyak. Kita tunjuk sikit-sikit je ni ya. Tata dunia pun tak banyak sangat ni. Okay. Very long face. Alright. Gini-gini ha, ya. Puan nak cuba? Cuba mendadarnya. Mel lah masuk. Kita layer ni dia tak melekat ya. Sebab dalam adunan kita dah ada minyak. Ada so minyak dia so dia tak melekat. Melekat ya. Biar dia boleh. Mel lah jom Mel masuk kita mendadar. Mel Puan. Mel nak. Ada sink kat situ. Ya, cucu-cucu sekolah ni. Viewers kita. Nak masuk ke dalam. Ha, ni ada 1.2K yang tengok ni. 1,200 orang. Saya pun akan cuba bagi resepi yang mudah untuk dibuat waktu cuti-cuti macam ni lah. Ha, main masuk. Tak nampak komen-komen. Betul. Saya pun tak nampak komen-komen. Kenapa Facebook hari ni? Semalam okey. Tak apa. Nanti kalau sempat, selepaslah tak saya dah akan jawab manually lah. Okey, kan Puan? Nak menggelik, nak apa? Nak meni? Nak mendadak. Ni dah 147 komen dah. Saya tak boleh nak baca. Ya. Okay. Isma Liza Ishak, salam hai, saya baru on. Masak apa hari ni? Kita masak risoles. Ya? Ni Azma. Okey, Puan Azma. Puan Azma. Okey. Okay. Puan Azma kita. Orang lama. Sekejap ya, kita akan lepas ni kita boleh Puan Hai lah sikit dekat viewers. Lama tak rasa. Ni penonton setia. Tak membuat kan. Tak melenggang ya. Ni penonton setia, hari ni dia datang tengok kita live kat studio. Awak cucu ya. Kakak punya cucu, 3 orang. Cuti-cuti sekolah. Tidak, tak ada orang jaga rumah. Kita garing sikit tepi dia tu. Okey, senang je. Senang aja ya. Kita buat lagi sikit lepas tu kita. Rusina Ina tanya, boleh ulang tak buat batter? Nak ulang sekali lagi kat Zaidah resepinya. Okey, untuk buat batternya, tepungnya 3 tepungnya 200 10. Okey. 210 gram tepung gandum. Terus tuang saja. Kat pinggan. Ha. Okey. Boleh lenggang lagi. Okey. Kak Zada ada asisten kurang perlu sikit. Terima kasih sudi datang. Pasal dia tengoklah dia, hari ni. Dia same age kan, jadi dia tahu sikit melenggang. So kan saya pun rasa macam ringan sikit lagi. Kurang berpeluk.
Ya, kita tunggu lagi sikit ya, sebab nanti ada lagi satu tukar mulut. Boleh kita sama-sama buat ya. Alright, so kita dah ada 1, 2, 3, 4. Buat sikit lagi ya. Sebab korang dekat sibuk korang. Tepi ya? Tepi. Saya tahu kat atas. Haa, gitu. Senang aja melengkan dia ni ya. Janji adunan dia tepat, jadi dia tak melekat. Dia kalau cukup-cukup minyak dalam adunan batter ni, dia tak akan melekat. Dia tak melekat, dia tak melekat. You guna non-stick yang murah tu pun dia tak melekat. Dia tak melekat. Sebab dalam ni dah ada minyak. Ada jangan yang tak ada minyak aku ya. Tolong orang mengada air buat apa? Buat apa? Bikin ketayak pun. Macam ni kan? Itu sama lah. Kuih dadar. Kuih dadar ya, ketayak, dadar. Kuih soles ni banyak ke, di Indonesia ya sebenarnya. Macam ni dah boleh gerak lah ya. Bila dah gerak tu, kita tak payah angkat je lah. Terus, letak. Okay, Puan, lagi Puan. Lagi melenggang lagi Puan. Melenggang lagi Puan. Okay. Ingat zaman kita kecil-kecil dulu tolong mak kita kat dapur kan? Sebab mak kita tak bagi kita tolong. Tolong dulu, dia tak suka tau anak dia tolong kat dapur. Tapi kita yang tapi, suka menyibuk kat belakang. Tapi orang mother I dia kasi. Dia bagi memang encourage. Arwah saya, arwah my, I duduk ngantuk dulu. Dia tak bagi. Sebab kita menyibuk je. Kalau buat disko raya tu, dia tak bagi kita kacau. Sebab macam untuk tatah-tatah tu dia bagilah. Sebab bila kita buat, kita nak makan. Itu yang dia nak bagi tu. Separuh makannya. Separuh makannya. Jadi kita satu buat resepi. Lah sodok-sodok tu yang udang buyuk dulu kan. Sodok-sodok patah biskut tu kita punya lah. Saya dulu yang kecil memang dia tak bagi. Sebab dia tahu memang kita tolong sengaja. Kita nak makan. Sengaja sodok kasi patah. Memang sengaja sodok biskut kaya. Sengaja sodok bagi patah. Jadi kita dapatlah makan. Dia tak nak simpan yang dah patah kan. Itu saya ingat lagi. Saya kecil-kecil umur 4 tahun, 5 tahun dah sepuk dah menolong kat dapur. Sebab memang dari kecil lah, memang dah minat masak. Alhamdulillah lah, saya baik minat masak. Kan, daripada minat temukan tu. Okay. Macam ni lah, nampak tu? Dah tu, kita just... Raja Mahiran, Raja Mahmud cakap tisu tu bubur minyak ke? Yalah. Kalau tak pakai tisu, pakai apa kat Zaidah? Kalau orang tak pakai tisu. Brush. Pakai brush. Cuma brush boleh. Kena brush yang tahan panas lah ya. Ataupun pakai daun pisang. Daun pandan. Daun pisang ke daun pandan. Daun pandan ke. Okay, kita buat sikit lagi ya. Nanti boleh tu tambah kasih rasa. Zalia tanya lambat tengoklah masak apa tu. Hari ni risoles daging dengan cheese ya. Komen banyak tapi tak keluar dekat saya punya. Yang keluar tu page ni. Yang keluarnya hanya 5. Dia tak keluar macam semua. Yang ni pun lagi langsung tak ada. Sejak lagi 2-3 kita stop ya. Kita boleh tak banyak lah. Sebab apa? Ramai kat depan ni ha. Kita nak dia tak boleh. Dah datang ni mesti lah nak rasa. Siapa yang datang live ni boleh rasa. Itulah. Kalau siapa saya memang alukan sesiapa nak datang waktu live saya. Jadi boleh rasa. Kalau tidak saya dengan Kak Zaidah je makan. Jadi kalau ada viewers bolehlah dia orang datang rasa. Boleh. So ni cucu bawa anak nanti kalau kita masak nasi kita war-warkan. Siapa yang cuti-cuti sekolah ni yang apa cuti boleh datang tengok live boleh rasa. Besok esok tak ada sampai Khamis je. Lenggang jangan tak lenggang kata Rosmawati baju. Sekejap dah seminggu dah lenggang. Ya. Sandi tak ada. Kita live kita daripada Isnin sampai Khamis. Saturday, Sunday, Jumaat tak ada. 3 hari kita off. Okay, masa apa? Kuih tak ada ni. Kuih ada. Jangan kuih ada. Cuma live kita sampai Khamis. Kedai saya buka hari ni. Studio saya buka hari ni. Cuma live kita saja. Oh, sedapnya. Lepas ni kita akan...
Assalamualaikum. Madam Rose tanya, cara buat interior soalis tu ada tunjuk tak? Ada tadi mula-mula. Tadi ada. Tak apa, nanti lepas ni boleh ulang balik. Kita akan sharekan live ni dan boleh ulang balik lah. Tengok, boleh forward, boleh rewind. Boleh tengok banyak kali ya. Boleh tengok banyak kali. Jangan risau. Okay, kita dah nak menggoreng. Belum lagi. Belum lagi. Panaskan minyak lagi dulu. Belum gulung lagi. Belum masuk inti. Belum masuk inti lagi. Terima kasih kepada yang dah share dan like. Okey, kepada yang belum share dan like, tolonglah apa, silalah like dan share ya. Boleh kita sama-sama boleh kongsikan resepi ni. Sikit lagi pun habiskanlah. Okey. Okey, satu resepi dapat berapa tu? Banyak tak? Kita punya ni quite big juga besar juga. Yang ni dalam besar 8 inci lebih ni. Ni besar ni. Besar ni. 9 gitulah. 9. Tengok. Ya, puan melenggangnya. Boleh datang selalu rumahnya dia sistem. Bolehlah datang selalu. Ataupun kalau ada sesiapa yang nak mempromosikan, kalau yang ada berniaga daripada resepi jom masak dengan Kak Zaidah ni, kalau nak promosikan, kita bagi slot lah. Maksudnya sambil-sambil tolong Kak Zaidah masak, bolehlah promosikan produk-produk yang dapat daripada resepi daripada Kak Zaidah ni. Kalau ada yang berniaga macam tadi tu kan, nasi ayam ke apa, so boleh promote lah. Kita nak tengok jugalah siapa yang berjaya buat jual resepi-resepi. Dia ada satu kan terbakar kan guys tu. Kadang-kadang tak nak juga kan, takut tangan pula yang terkena kat sini kan. Okay. Banyak juga dapat satu ni. Ni besar ni ya. Kalau kita buat kecil sikit, dapat banyak lah. Okay. Lagi satu puan. Satu ke dua lagi? Dua ikut. Ni yang dah di apa, kulitnya. Yang dah siap. Tinggal nak gulung saja. Berdekatan dengan Cyberjaya dan di apa, dekat dengan Tol Putrajaya ya. Ya, dekat je Tol Putrajaya di belakang. Tol Elit Putrajaya. Dekat je. Dekat je. Itu dari LDP. Kalau dos yang daripada utara selatan boleh daripada Elit belakang. 5 minit je daripada Tol Putrajaya. Okay, lagi dua lagi ya. Okey, pasal kita boleh tolong kita boleh menggulung. Saya resisten lah. Ini puan yang seorang lagi ni pun nak tolong bubuh inti. Nak tolong bubuh inti. Ni adik dia nak tolong gulung. Meh ni, masuk. Ni dah masuk tangan tadi. Dah masuk tangan dia tadi. Malu lah dia. Janganlah malu. SP. Viewers tak nampak. Dia online je kat dalam handphone je. Sebab tak ada orang kat depan. Mungkin kalau ada orang, dia je. Kalau ada orang mungkin takut kan. Tak ada orang kat depan. Jadi dia tak rasa takut lah. Inah Haji Ahmad, orang-orang lama melenggang kulit tu cantik dia kejadiannya. Betul, orang berpengalaman. Kita ni pengalaman lama. Dari kecil sampai lah kecil. Dah pencin-pencin kerja dapur ni. Orang lain pakai kandis semua dah pencin. Kerja dapur tak macam pencin. Yes, ada je nak masuk dapur. Dah pencin untuk anak-anak, cucu pula ya. Macam ni semua dengan cucu ni Cici sekolah ni, kita dapat meringankan anak kita lah punya tu ya. Kalau kita kelapangan. So, kalau cucu ramai seronok. Kan? Ada 210 komen. Tak boleh baca ya. Tak bergerak ya. Komen tak bergerak. Asyam Hussein tanya,
Asya Husin tanya, Puan Zaidah ni kuali apa? Macam ringan je beli kat mana? Haa, mesti kita tanya kuali. Mesti tanya kuali. Dia balik kat Zaidah pinjam adik kat Zaidah kuali. Sebab dia punya tangkap panjang. Brand-brand apa tu ada tulis tu? Salah. Sekarang dah banyak lah ya, kuali-kuali macam ni. Lagi sekali tak, tak, tak boleh nak baca brand apa. Boleh pakai apa-apa kuali yang non-stick lah. Beli kat Shopee RM10. Adik kat saya dah kata. Hazin Azman. Hazin Azman. Assalamualaikum Kak Zaidah. Masa apa tu baru join, baru balik dari hospital. Oh, semoga cepat sembuh Hazin. Family ku Intan, kuali tu jual ke? Senangnya nak tak melekat. Beli kat Shopee RM10. Eli Hazlimas, studio di mana? Ani dah jawab tadi. Bolehlah siapa yang ingin nak tengok secara live, boleh datang ke studio kami di Taman Putera Perdana, Simply Sugar Baking Studio. Boleh Waze dan Google Maps pun ada ya. So, siapa yang datang live ni boleh rasa apa yang Kak Zaidah masak. Masak ya. Kalau saya penumpu juga ya. Nanti ada kalau tak saya ya, berdua ataupun bel je yang makan. Nanti gemuk pula kita. So, dialu-alukanlah pada siapa yang punya masa terluang boleh join kita. Okey, lagi apa ya? Dia kena sentiasa refresh ni baru boleh baca komen-komen yang baru. Okey, ni kulit kita yang dah nak siap. Cantik. Okey, last ya. Okey, thank you so much Puan. Lepas ni Puan nak menggulung pula. Thank you so much for your tu. Okay, Kak Zaidah tunjuk satu. Lepas tu boleh Puan Puan dah buat apa yang resepi yang daripada rancangan ni yang dia masak dengan Kak Zaidah? Belum buat lagi. Manalah tahu ada resepi yang dah buat dan boleh bagi tahu kita sedap ke tak? Puan dah cuba resepi-resepi yang ada yang dah cuba? Belum cuba. Belum cuba banyak ni dah 100 tu kan. Nak buatkan set up resepi tu dah beli barang belum buat lagi. InsyaAllah sedap tu. Ni cuti-cuti sekolah ni ramai kat rumah, bolehlah masak. Alright. Kita akan panaskan dulu. Cik Mayami, boleh rasa percuma ke? Ya, percuma je. Percuma je. Saya tak ada charge minta apa-apa bayaran ya. Tak ada, datanglah. And then kita bagi you rasa. Rasa. Kita kongsilah makan tengah hari. Apa yang Kak Zaidah tekan tu bila dah masak? Hajah Siti Fauzia tanya. Tekan apa eh? Minyak tadi tu. Minyak kat tisu tu. Saya letak minyak sikit supaya tak melekat. Okey, Nadia, just show. Okey, jap saya angkat kamera. Okey. Kita tunjuk dekat. Nak menggulungnya. Ada rapat? Ada. Nak tolong. Tak apa. Melah duduk rapat-rapat. Masuk. Okey, Kak Zaidah nak tunjuk dulu. Letak macam tu. Nampak tak ada. Jangan lupa cheese kita. Bila goreng dalam ada cheese. Kalau nak bubur dalam ni pun boleh juga. Dia masak sekali boleh. Tapi dia melekat-lekat lah kalau panas. Kalau dia panas dia tak melekat lah. Tapi kalau dah sejuk nanti dia takut dia susah ya. So, kalau kita tambah dia macam ni better. Okay. Sedap. Nak lekat kan pakai apa tu? Ini bancuhan tepung dengan air. Saya tak guna berus dekat sini sebab saya takut dia koyak. Okey. Tu dia.
Okey puan, saya tunjuk lagi satu. Kata siapa nak tolong. Yang koyak ni bahagian dalam lah. So besar, besar dia dengan ngam-ngam lah eh. Ha, cantik lah. Kalau ni nak jual berapa satu? Nak jual kena RM2 satu. Costing. Ya, RM2 satu. RM2. Tak boleh. Ha, kalau ada cheese kena mahal sikit lah. Ha. Sekarang ni semuanya cheese. Ha. Jadi kita just follow lah. Semua cheese. Ha, semuanya cheese sekarang ya. Okay. Kalau saiz macam ni kita pandai-pandai kena agak isi intinya lah. Kita pun nak buat. Okey. Ha, poin dia agak besar sikit ya. So kita senang sikit. Besarnya tu kita boleh. Dia tak koyak ya, you tengok ya. Ha. Ha, dia tak koyak ya. Yang penting tak koyak. Okay. Senang je. Boleh tak balik nanti buat eh? Balik nanti buat. Lepas tu nanti taglah. Taglah ni. Taglah kita. Okey. Nanti dia pun senang je eh. Tak, tak ada kukus tak ada apa. Goreng je. Ini bancuh je eh. Tepung dengan air. Oh, ada besar ada kecil lah. Ikut saiz. Ikut saiz, saiz melenggang ya. Tadi. Melenggang tadi. Lebih lengkok dia. Lebarlah dia. Lebarlah dia. Okey. Banyak dapatnya. Banyak juga. Intinya ni pun banyak ya. Kalau papa tak nak buat besar-besar, inti ni jangan letak banyak. Sedapnya bila goreng, makan dengan cheese. Sekali dengan cheese. Cerita lah budak-budak. Pasal dah ada kentang ni kan, jadi rasanya mengenyangkan juga ni. Ya, cuma kalau untuk, kenyang. Kalau ada yang tak makan makan apa tu, sayur kan. Kadang-kadang budak-budak ni, dia tak nak makan sayur. Dia tengok hijau aja dia tak nak. Kan? Carrot okey lah kot. Carrot okey. Tak apa, ini nanti kita gulung dia tak nampak. Kau nak cuba? Okey. Nak cuba? Tu cili api tu bumbu masa bila tu? Okay. Masa makan tu nanti kita makan dengan cili api. Cili api tu kita bumbu dia kan? Kalau you nak buka dalam pun boleh. Dia orang makan, dia makan dia gigit. Kalau orang, especially orang paling cecah gigit. Cecah gigit. Dia makan dia gigit, dia makan dia gigit. Okey. Puan buat kat sini, saya dah mula nak goreng ya. Sambil puan buat, Kak Zahira boleh goreng. Yes, saya boleh goreng. Okey, kita perlu pecahkan telur ya. Oh, pecahkan telur. Jadi ni egg tadi masuk kat situ, ini extra lah. Ini extra, telur lain ya. Itu yang tu nak celup, tu nak goreng tu kan. Haa, celup. Haa, egg wash dia, lepas tu baru celup dengan breadcrumb. Okey, ni telur, telur. Kadang-kadang tak sedikit kan, sedikit agak-agak ajalah ya. Whole egg eh? Whole egg, kuning dan putih ya. Kuning dan putih. Minyak dah panas. Panaskan minyak. Kena deep fry ke? Deep fry lah. Maksudnya minyak penuh eh? Minyak kena. Okey, kita celup semua sekali dalam telur. Celup dengan telur. Kemudian kita golek dengan golekkan pada breadcrumb. Ada besar ada kecil, terpulang kepada saiz. Haah. Besarlah, kenyang makan satu. Oh, aku semangat besar ni ha. Ini makan dua orang. Aduh. Kalau nak berniaga kita buat comel-comel lah kan. Kalau makan sendiri makan sendiri, ha, boleh kita buat besar-besar. Puas makan. Okey, kita akan golek dengan breadcrumbs. Dia dah masak ya, cuma kita nak goreng sikit je lah, nak bagi dia. Okey, gorengkan. Okay.
goreng hingga kuning kan, hingga coklat lah ya. Dalamnya dah masak. Dalam semua dah masak. Intinya dah pun dah masak. Cuma kita perlu goreng sikit je lah bagi dia garing. Saya ada asisten senang sikit. Oh, hari ni ada asisten. Tengok Kak Zai dah tak berpeluh hari ni. Ya, kalau tidak. Boleh datang tetap hari. Tak apa, kita nak makan sendiri. Tak apa, kita kena jual ya. Sedapnya. Kalau jual kena hati-hatilah. Dia kena sama saiz, kena tinggi dia komplit. Mel lah masuk, Mel lah masuk. Mel, tolong letak letak intinya. Bubur cheese. Mel masuk. Masuklah. Janganlah malu, tak ada siapa. Kita-kita je kat sini. Orang yang 1,000 ni tak nampak. Okey, kita boleh angkat dah, dah kuning, dah coklat dah. Masuklah. Siapa nama? Auni. Auni. Hari ni kita pun ada penonton cilik, kecil. Cucu-cucu sekolah ni, tapi dia segan. Nadia, Auni masuklah. Tunjuk Nadia dekat sikit. Okey. Yang ini dah kuning. Sedapnya Kak Zaida. Yes, dalam ni ada daging, ada kentang, cheese, ada cheese. Tu yang budak-budak sukalah kalau ada cheese. Cakap je ada cheese, mesti semua apa suka. Semua suka. Inilah tak boleh ya? Boleh kita buat untuk cuti sekolah ni. Boleh puan? Kau senang hati saya ada asisten lagi. Kau ada asisten. Kau buat gemuk. Okey. Banyak lagi dah tu. Banyak. Nanti banyak lagi. Ha, boleh buat 2-3 round lagi ni. Banyak lagi. Ya, kita tunggu. Banyak. Kalau besar-besar macam ni, banyak ni ya. Kita dapat. Kenyang lah. Makan 1-2 dah. Kenyang. Kenyang. Okey. Tengok puan ni. Hari ni Kak Zai dah ada asisten. Okey, ini dah. Dah siap. Okey. Cantik hari ni risoles kita. Minta maaf hari ni tak dapat nak baca komen banyak sebab something wrong ya. Dia tidak appear di saya punya wall. Komen yang ada 200 lebih komen dekat 300 tapi tak appear. Appear cuma 5. Ha. Okey, sekarang ni ada yang kita boleh angkat. Cantik eh? Toskan dulu minyaknya. Yang kecil-kecil bangun semua tengok. Oh. Sebab dah siap. Dah siap. Kejap lagi kita boleh makan. Kita try, kita try. Ini dah bau tu. Ini tak pedas. Yang bad mood tu pun dah okey dah nampak. Manis je. Ada yang bad mood seorang kat sini. Dia demam ya. Dia kalau orang tak kenal dia. Yelah, biasalah. Dia tak selesa lah sebenarnya. Sedapnya ha. Okay, sambil-sambil tu saya baca lah tengok ada tak komen yang baru. Okay, ada komen yang ada nampak komen. Kadang ada yang bertanya ya, kita tak dapat nak jawab tu. Rajin puan sebelah saya ni. Terima kasih tolong kita. Laju sikit kalau saya sorang-sorang dia melantak kan. Melantak juga. Pada kali saya buat lima aja ni. Mana nak bungkus, mana nak menggoreng. Okey. Kita baca komen. Hajar Siti Fauzia, cheese mozzarella. Ya, cheese mozzarella. Tapi nak gunakan cheddar pun boleh juga. Boleh, ya. Tapi kalau yang nak tarik tu. Siti Sana Idris, bagi resepi. Bagi, nanti kita akan selepas ini, kita akan bagi resepi penuh. Kalau siapa yang tadi tak sempat nak saling,
Okay, nanti kan lepas live ni kita akan upload gambar bersama dengan resepi penuh. Sedapnya, ya sedap. Okay, ada lima saja komen yang okay ni. Warna dia pun cantik ya puan. Okay. Ha, menyelerakan. Okay. Banyak juga dapat ni satu resepi. Besar ke? Besar. Jadi kita buat besar ni. Besar. Macam size XL ni. Ni kena, ni kena jual RM1-3 ni, RM3.5. Size XL ni. Kalau beli harga jual RM1 tak, tak untung ni. Tak untung. Ni sedap makan dengan sos cili ke? Sos cili kalau sos di cili. Indonesia, especially orang Palembang ya, dia makan dengan cili. Cili sebiji lah, cili sebatang batang. Cili hijau ataupun cili padi ya. Dia orang memang tak pedas ya. Sebab saya berkawan juga lah dengan orang Palembang. Dia tak pedas. Dia punya kebanyakan dia orang ni ada Chinese ya. Jadi bila dia makan, muka dia merah. Hidung sini merah, sini pipi merah, pipi merah. Puan Asiah, Puan Asiah cakap rancangan ni sungguh bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Razia Hasan, terlio tengok. Ya. Terlio tengok, tak payah makan nasi, makan risoles ni. Betul, makan risoles pun dah kenyang. Dua keping pun dah kenyang, betul. Apalagi kalau yang buncit-buncit macam ni. Sikit lagi pun ada. Last saya tu. Imara Zara, kulit pakai tepung Kak Zaidah ke? Tak, boleh tak guna tepung? Bukan. Kalau tepung kat tak boleh gulung ni ya. Keras ya tepung. Ini tepung gandum saja saya pakai. Tepung gandum, bukan tepung Kak Zaidah. Tepung gandum ya. Tepung Kak Zaidah itu kita buat kondok. Minggu depan ada lagi. Tepung tu boleh tak? Kalau kita sanggup. Tak boleh. Tak boleh. Nanti susah, nak salur. Salur. Tak boleh lah. Sebab tu dia yang ini hanya breadcrumb saja. Oh. Okay. Yang itu dia ada macam-macam. Takut nanti all akan jatuh kat dalam minyak. Oh. Ita Yu. Insya-Allah ada lagi resep menu yang kita akan guna tepung. Ita Yud, salam kenal semua. Kak Zaida, saya orang Palembang. Ya, salam pek-pek Palembang. Orang Palembang, saya ramai ya. Waktu saya selalu boleh lah lepas ni kita buat pek-pek Palembang. InsyaAllah saya akan buat pek-pek Palembang. Saya belajar tu. Saya belajar dari orang Palembang buat pek-pek Palembang. Pek-pek apa? Oh, cucu. Cucu. Cucu Palembang. Jadi ikan dalam dia. Cucu ikan. InsyaAllah saya akan tunjukkan. Saya belajar dengan orang Palembang. Tapi terima saya tak kasih. Pergi Palembang, saya belajar di Jakarta. Terima kasih Ita Yudi kerana menonton rancangan kami ni. Sampai ke Indonesia, Alhamdulillah. Okay, one more. Itu satu lagi. Jemayah Makju, saiz tu ikut tuan dia. Tengok yang mulut ni. Mulut. Mulut besar. Okay, lama makin besar makin besar. Okay, kecil balik. Sebab itu Kak Zaidah beritahu you, ada petua tau. Bukan petua lah. Kak Zaidah nak bagi petua ni. Bukan petua lah. Kira macam ada ada saying that kalau kita nak pergi makan di restoran, kita tengok chef dia. Kalau chef dia kurus, kita dapat sikit je. Kalau chef dia montir-montir macam kita ni, insyaAllah kita punya portion tu banyak. Banyak dan sedap. Sebab dia pun suka makan. Ya, pada dia kalau dia nak rasa macam saya lah macam kita. Kalau kita nak tanggut sikit, kita rasa macam takut orang tu tak cukup kan. Sama jugalah dengan chef-chef kat kitchen tu. So kena cari restoran yang chef dia. Kita tengok chef. Chef dia. Chef dia kurus ke? Chef dia. Kalau chef kurus, kita dapat sikit je. Marahlah chef yang kurus. Kita tengok chef dulu. Kena tengok chef dulu. Saya nak tengok chef awak boleh tak? Kalau chef awak besar, saya tak nak lah. Kecil tak nak lah. Okay. Umi Masad, salam chef. Breadcrumb guna warna kuning. Boleh post brand breadcrumb tak? Terima kasih. Breadcrumb ni tak ada brand lah. Tak ada brand lah. Sebab dia repack. Dia beli satu. Saya pasal saya buat. Tapi kita punya nama Bon Chef kan?
Kita beli banyak. Beli banyak. Nama dia Bon Chef, tapi apa-apa breadcrumb pun boleh ataupun kalau ada roti-roti yang lebih kat rumah, boleh bakar dalam oven sampai keras, lepas tu blend. Pun sedap juga. Tu breadcrumb, homemade breadcrumb lah. Okey puan, sekejap lagi kita boleh panggil pun kat sini rasa. Dah panggil cucu dia untuk tak rasa ni. Nanti mami nampak ni. Say hi lah dekat viewers. Hi. Kat mana dia lah. Kat mana dia. Kat mana tu yang tengok ni. Jadi famous sekejap. Siti Musliha cakap sejak Kak Zaidan live masak barulah saya pandai pelbagaikan masakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Dan terima kasih juga sebab, menonton. Kalau tak ada penonton, kita pun tak boleh juga buat live macam ni. Kan? Macam shock sendiri pula. Alhamdulillah, kita punya live ni ada yang menonton dan memberi manfaat lah, sama-sama share resepi. Okay, lepas ni kita rasa. Tak sabar kan nak rasa kan, Dik, kan? Panas lagi dalam sekejap. Alhamdulillah. Dah nak siap, tinggal lagi dua je dalam kuali ni. Okay. Okay, boleh cuci lah kat ujung situ. Okay. Ni viewers je apa? Pembantu cilik kita, dia nak rasa. Sikit lagi. Sekejap ya, mak ambil, suruh boy ambil. Dia jari. Sekejap lagi kita potong, kita bagi apa yang comel makan. Apa nama dia? Nur Almi. Sedap nama. Almi hari ni tolong. Manis ni tengok dekat tu. Ni siapa kena Almi? Ada kawan-kawan. Hai kawan-kawan sekolah. Mana tahu? Okay. Ada yang tengok? Okey. Dah siap. Mari kita akan kemas sekejap supaya penonton kita ni boleh merasa ya. Okey, dah siap resepi kita. Hajar Siti Fajar cakap resepi. Lepas ni kita bagi resepi. Kita bagi resepi ya. Nantikan ya. Okey, kemudian kita boleh lah. Jangan risau, kami akan bagi resepi. Pasti sedap. Okey, yang ni. Sekejap ya. Mengurus. Okey, ni resepi kita. Ina Haji Ahmad, sebab puan share resepi dengan ikhlas. Apa yang puan masak untuk family tu yang puan share dengan kami. Tak ada rahsia. Alhamdulillah. Okey. Okey. Ni kat sini nak potong dua dulu. Hari ni dah siap dah resepi kita. Lepas tu kita boleh panggil adik kecil kita atau perempuan yang kat depan ni. Okay, ni ya. Masuk. Kita rasa. Dah habis. This one dah habis. Aduh. Sekejap. Ya, dah habis. Ini cheese ni sikit je ni ha. Yang the last orang tu cheese ni sikit. Sikit lah. Kita tengok. Extra cheese. Tambah cheese ke atas. Sikit cheese-nya. Cheese kita tak nampak. Norizah Idris. Saya suka rancangan Jom Masak dengan Kak Zaidah. Sebab banyak resipi menarik. Kuih lama dan baru. Terima kasih Norizah. Kerana sudi menonton. Okey. Kak nak rasa ni. Meh masuk meh. Aumi. Aumi rasa sedap tak cakap kat viewers kita? Sedap tak? Depan ni. Depan ni. Sos ni lambat lah hari tak sampai. Tengok tu. Ada pandang. Mana pandang? Okey. Sedap ni. Sedap kan? Fresh lagi from the oven. Lagi sekali. Masih panas lagi.
sambung ya. Sambung di IG dah habis. IG dah habis ya. Kita sambung lagi. Okey. Okey, sedap tak? Sedap tak? Sedap tak? Ni kena makan yang sos lagi sedap. Ha, kenapa sos ni dah? Sos dah ada panggil sos tapi punyalah lambat sos. Tak tahu lah dia buat sos sendiri, suruh tuang je sosnya tapi lambat pula. Sos cili. Ha. Rasa? Ada sos. Oh, dia rasa kat mangkuk. Rasa? Dek, kena kan? Mei, masuk. Mei masak. Masuk kat dalam tak? Rasa? Sos cili ya? Eh, sos cili. Sedap. Awak makan pedas, ya? Awak makan pedas? Fauzia Dola cakap saya happy sebab kadang tak tahu nak masak apa. Tengok rancangan boleh masak untuk keluarga. Terima kasih menonton. Betul puan. Sedap saya. Sedap. Mau tu dah tarik cheese nampak tu. Lagi sekali tarik dapat cheese. Tarik cheese nya. Tunjuk ke sini. Ah nampak nampak. Okey tarik cheese. So let's kita ada cheese hari ni. So for sure budak-budak akan suka. So harap perempuan boleh cuba resipi ni. Sedap kan? Bila ada cheese tu sedap. Nampak cheese-nya dia tarik tu baru betul ada cheese. Asia Hasan tanya, saya dari Singapura. Saya sungguh minat rancangan Puan Zahidra. Terima kasih. Saya akan cuba. Yeah. Alhamdulillah. Terima kasih menonton. Alhamdulillah. So kita pun dah pukul 2 sekarang ni. Alright. Terima kasih Puan kerana membantu saya. Kerana sudi datang. Kerana sudi datang. Bertiga ya. Ramai ni. Satu keluarga. Terima kasih kerana sudi datang. Dan PJ dan okay, thank you so much ya Puan. And then okay, untuk perempuan yang di rumah yang menonton viewers. So harap perempuan dapat cuba resipi ni. Sedap ya. Kita ada viewer yang makan kata sedap. Sedap dia tadi ya. Sedap. Puan. Yang ni pun cakap sedap. Masih ada cheese lagi. Okay. So harap perempuan dapat cuba untuk hidangan cuti sekolah ni. Dan insyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin ya. Besok kita tak ada live, jangan tunggu ya. Hari Isnin insyaAllah kita kita dengan akan dengan resipi menu lain ya. So okay, harap puan-puan berpuhati. Nanti kita akan postkan resepinya bersama dengan gambar ya. Okay. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Doakan saya penuh umur, sihat. Kita jumpa lagi hari Isnin depan ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.